يا خيرها للعالمين تسامى عطفا على ما ذاب فيك غرما يا خيرا
turunan turunan turunan. Intajit ya Taha bin Nuril Hidayah ya Rasulullah ya Rasulullah. كل البرايا يا حبيب الله يا حبيب الله. يا بشير الخير رسول الله يا دليل النور يا حبيب الله. يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق يا رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يا لي جيت بالحق يا رسول I'll be.
Siap-siap. Nah, iya. Mana mungkin ada ya. Sini. Ngecas lampu. Ngecas. Yang pendek. Rumah madrasah kalau paling pendek. Ya Allah. Tapi jangan kalau lagu lain stres orang paling. Udah tunggu aja. Ketika Gus Mepan di dunia segitu. Rumah madrasah. Sumpan, udah tunggu aja. Jam 10. Panca udah nanya, udah siap. Mundur 10 menit, mundur wali kota, apa sih bang? Mana kesini yang mundur? Mungkin wali kota kalau lagu lagi, tapi dua lagu lagi wali kota ini mendadak nunggu wali kota, jadi mundur kesini duluan terus, kita tunggu lagi Allahu
bima qad hal qalbi Tauhidullahi
lana nurun a'dadna ruha lahu sakana Hola.
لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أبو باليمهتر أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أبو باليمهتر أنت الأمين أنت الأمين
antal amin. Rabbi khalaqaha min nur, bihdi rabbi dira. Nadahu akbir ya muhtar, antal amin, antal amin. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Allah, Allah, Allahu Allah. Sabit wa ansur ahla jam'iyah. Jam'iyah na'adatil ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama li'i'la'i kalimatillah. صلي على سيدنا محمد صلاة ترغب وتناشط وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد وإعلاء دين الإسلام. اللهم صلي على وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
sa'duna fid dunya, sa'duna fid dunya, sa'duna fid dunya. Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Holil Kaumas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of the universe, beneficent and merciful, who has been giving us mercies and blessings so that we can meet together in this place without any obstacles. Only to him we worship and ask for help. Secondly, salawat and salam may always be praised to our dearest Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who had taught us respectively in order to attain a happy and prosperous life in this world and hereafter. Kepada yang terhormat Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Holil Kaumas. Yang terhormat Kementerian Agama Dr. Randut Faisal CGCAE. Yang terhormat Sekretaris Menteri Agama Muhammad Sidik Sisdianto SAG. Yang terhormat Rektor UIN Universitas Islam Indonesia Abdurrahman Wahid, Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim MAG. Yang terhormat Inspektur Wilayah 4 Bapak Kastolan MSI. Yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah Bapak Haji Musta'in Ahmad SHMH. Yang terhormat Bapak Wali Kota Pekalongan Bapak Haji Ahmad Afzan Arslan Junaid SE. Yang terhormat Kementerian Agama Kota Pekalongan Dr. Haji Kasiman Mahmud Deski MAG. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Pekalongan Muhammad Azmi Bashir ST MSD. Yang terhormat Kapolsek Kota Pekalongan Komisaris Polisi Basuki Susanto SH. Yang terhormat Denramil Kota Pekalongan Kapten Infanteri Agus Miharja. Kepada yang terhormat Kepala Madrasah Man Insan Cendekiyah Pekalongan Bapak Khairul Anam MPDI beserta jajaran guru Civitas Akademika serta siswa-siswi Man Insan Cendekiyah Pekalongan. Pagi berkabut berhari-hari, beriringan air nan rintik-rintik. Kepada yang terhormat Bapak Menteri, selamat datang di Kota Batik. Kami ucapkan selamat datang di Man Insan Cendekiyah Pekalongan. Berikut adalah susunan acara pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan diikuti oleh menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Madrasah, diikuti oleh sambutan. Selanjutnya, talk show bersama Menteri Agama Republik Indonesia, diikuti oleh pembacaan doa serta yang terakhir penutup. Before we start our agenda, let us recite the Ummul Kitab. Ala hadhihi niyyah, al-Fatiha.
Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Madrasah. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin, kami silakan duduk kembali. The next agenda is welcoming speech from the principal of Man Insan Cendekia Pekalongan to Ustadz Khairul Anam MPDI. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan Cendekia, Man Ice Pekalongan. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali washabbi ajmain amma ba'du. Yang kami muliakan panutan kami Gus Yakut Kholil Qaumas yang berkenan di sela-sela kesibukan menengok perjuangan dan pengabdian kami di Man Ice Pekalongan ini. Yang kami muliakan Bapak Ijen Kementerian Agama, Bapak Dr. Faisal, alhamdulillah bisa membersamai kami. Semoga membawa kebarokan bagi kami. Yang kami muliakan Bapak Sesmen yang merupakan guru kami dalam merawat Insan Cendekia Mas Sidik. Yang kami muliakan Bapak Inspektur Wilayah 4, Bapak Kastolan, sekaligus guru kami juga dalam membersamai Insan Cendekia. Dan semoga jadi amal jariah Pak Kastolan, karena kami selalu belajar dan belajar. Yang kami muliakan Kakanda kami, Pak Kakanwil, Bapak Haji Musta'in Ahmad, Bapak kami yang siap membimbing kami untuk menjadi Insan Cendekia terdepan, terpercaya dan selalu di hati. Yang kami muliakan juga Bapak Wali Kota, alhamdulillah Pak, kalau tidak disengaja itu bisa hadir. Mohon maaf karena memang belum ada kepastian hati Pak Gus Yakut ke kami, dan alhamdulillah kami baca Al-Fatihah tiap hari Al-Fatihah, karena yang bisa membolak-balikkan hati itu hanya Allah. Dan alhamdulillah Gus Yakut berkenan menengok kami. Ketika tidak mau nengok kami, sungguh terlalu. Karena kami ingin memberikan kebanggaan Jawa Tengah, dan Gus Yakut juga Jawa Tengah, dan insya Allah Jawa Tengah akan menjadi pusat peradaban Indonesia. Kami muliakan juga Ketua DPRD Kota Pekalongan, beliau juga pengurus komite kami, Bapak Muhammad Azmi Basir. Yang kami muliakan Bapak Kepala Kemenag Kota Pekalongan, yang sering kami bersama, Bapak Haji Kasiman Mahmud Deski. Yang kami muliakan Bapak Rektor UIN, Profesor Dr. Haji Zainal Mustaqim, yang meskipun lupa wajah saya, dan setiap ada undangan kami ikhtiar hadir, karena semoga PPL-nya, KKN-nya juga diletakkan di sini Pak. Dan kami siap membimbing alumni dari UIN, Gus Dur, seperti Gus Dur humanis. Yang kemuliakan Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil, dan staf khusus yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah ini merupakan sebuah barokah jawaban dari doa-doa kami ketika ziarah ke Waliullah. Jadi kami ketika enggak bisa ngadu kepada yang lainnya, kami ngadunya kepada Waliullah, dan insya Allah Waliullah itu tidak pernah protes ketika kami diskusi dengan para aulia-aulia Allah. Dan ini merupakan nikmat anak-anakku yang dimuliakan Allah, kehadiran beliau-beliau. Dan ketika tadi di kantor dimintai Pak Khairul Anam minta apa? 1 P3K, 2 P3K, 3 P3K, cuma itu aja Bapak. Sejak tadi masuk saya sudah nangis Pak, karena gajah di Lampung juga menangis, gaji guru Ice Pekalongan yang dituntut 24 jam
hanya dikasih UMR aja Bapak. Maka kami sering berpuasa, ketika anak-anak kami lomba kita puasa. Insya Allah Gus Menteri dengan sendirinya akan datang di sini, tidak usah kita undang, dan akan mendengarkan keluh kesah hati kita semuanya. Karena kita menyelamatkan dan kita kepengen kebijakan yang ada di Kementerian Agama itu kita junjung tinggi, kita tidak pernah mengeluh tentang materi, tapi komitmen dan kebersamaan itu adalah wujud kita membangun Indonesia. Dan insya Allah Pak Menteri, kita punya cita-cita di 2045 adalah reuni di istana, dan kami yakin presidennya di 2045 dari IC Pekalongan Bapak. Karena saya juga kepingin diundang di istana Pak, kalau santri-santri kami jadi presiden kan saya diundang, oh Pak Khairul, pasti insya Allah, meskipun kami membawa tongkat ketika itu, tapi kami bangga melihat putra-putri kami menjadi presiden di tahun 2045. Mungkin itu saja Bapak, tapi kalau berkenan Pak Wali Kota, alhamdulillah janji kami selama 2 tahun ini terwujud Pak Wali Kota. Saya ketika ditugaskan di sini, saya ingin menggeser Jambi. Alhamdulillah di tahun pertama saya menggeser Jambi Bapak. Di tahun kedua saya ingin menggeser Gorontalo, dan alhamdulillah itu terwujud Bapak. Dan insya Allah tahun ketiga saya ingin menggeser Serpong, Man IC Pekalongan. Itulah janji kami Bapak, karena dengan modal kebersamaan, sinergi, berkolaborasi, berkah dunia akhirat itu menjadi sebuah kenyataan. Karena selain kami bersinergi dengan Sivitas Akademika, kami juga bersinergi dengan aulia-aulia Allah, terutama yang ada di Jawa Tengah ini. Jadi kami sering ngajak santri-santri kami, guru-guru kami ziarah ke Wali Songo. Itulah kelebihan dari insan cendekia Pekalongan. Meskipun Pak Kastolan tidak terima kalau Serpong di bawah Man IC Pekalongan. Guyon Pak. Bapak-bapak, setelah ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kami berharap Gusmen memberikan pencerahan kepada kami, dan ketika kami ditanya mengapa IC Pekalongan sukses, kami hanya sami'na wa atho'na sama kiai, alalla tanalul ilma illa bisittatin saumbi ka'an majmu'ilahi bayani. Dukain wa hirsin wa stibarin wa bulghatin wa irsati istatin wa tulizamani. Itu aja modal kami Bapak, dan alhamdulillah dimanapun kami berada, kami tetap mengusung 6 hal itu. Sehingga kami selalu ingin menjadi terdepan dan di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Ustaz Khairul Anam MPDI for the speech. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan musik kolaborasi oleh siswa-siswi Man Insan Cendekia Pekalongan. Satu, dua, halo, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari tim kolaborasi, musik kolaborasi Man Insan Cendekia Pekalongan mengucapkan selamat datang kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia. Selanjutnya di sini kami akan membawakan lagu yang memiliki semangat nasionalisme, jadi untuk seluruh teman-teman untuk mengibarkan bendera selama kita bernyanyi.
Demikian penampilan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pembinaan guru dan tenaga kependidikan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Yakut Holil Kaumas, mohon berkenan untuk menyampaikan di atas podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Saya harus memulai dulu salam yang tadi saya minta belajar dari Pak Khairul. Jadi saya minta adik-adik menjawabnya lebih semangat daripada menjawab Pak Khairul tadi. Ya. Insan Cendekia. Man Ice Pekalongan. Kalau melihat semangatnya anak-anak ini Pak Kamat, saya yakin tahun depan akan melebihi Man Ice Serpong ini. Itu nanti kita bahas nanti, gampang. Yang pertama dulu harus saya sampaikan salam penghormatan saya kepada Pak Wali Kota Pekalongan, Pak Aaf. Saya mohon izin enggak begitu tahu nama lengkapnya, saya mengenalnya Pak Aaf itu. Yang meluangkan waktunya yang pasti sangat sibuk sebagai wali kota bersama kita semua, dan alhamdulillah tadi kita bincang-bincang akan menambah tanah untuk Man Ice Pekalongan kalau afirmasi kepada anak-anak asli Pekalongan juga ditambah. Jadi saya kira ini barter yang masuk akal. Jadi yang hanya 10% Pak, kurang lebih 9 orang ya, anak-anak asli Pekalongan besok ditambahlah paling enggak 20 atau 25 orang itu. Supaya tanahnya juga ditambah Pak. Yang saya hormati Pak Kepala Madrasah, Pak Khairul Anam, yang meskipun penampakannya sudah cukup tua, tetapi semangatnya mengalahkan anak-anak muda yang ada di sini. Luar biasa, dan cara mengolahnya ini yang menurut saya tidak bisa dimiliki oleh orang-orang yang
cuma belajar di bangku sekolah. Jadi karena pengalaman saya kira ilmu olah mengolahnya Pak Kepala Madrasah ini luar biasa. Ketika ditanya soal reward, beliau hanya bilang P3K, nomor 2 P3K, nomor 3 P3K. Tapi beliau tahu sesungguhnya tidak mungkin menteri hanya memberikan reward P3K saja. Jadi ada makna di balik itu, karena kalau penambahan P3K itu artinya harus ada penambahan fasilitas. Penambahan P3K itu harus ada penambahan tunjangan, kan begitu kira-kira. Jadi rentetannya panjang. Memang luar biasa Pak Kamat ini, dan saya tentu berterima kasih karena Man IC ini, dengan Man IC Pekalongan ini ya, dengan segala keterbatasannya tadi Pak Rektor Win bilang sudah jalannya jelek, tempatnya jauh, terpencil gitu ya, tetapi prestasinya luar biasa. Yang saya hormati Pak Irjen Kementerian Agama, Pak Dr. Faisal, ini Irjen yang baru, anak muda, ini anak muda yang sekarang menjadi Irjen, dan saya minta dia lurus, tegak lurus dengan peraturan, dan kira-kira seperti kalau di polisi itu Kadif Propam lah kira-kira begitu. Cuman jangan tiru-tiru ujungnya ya. Jadi Kadif Propamnya saja yang ditiru. Yang saya hormati sahabat saya, saudara saya Pak Kakanwil Kementerian Agama Jawa Tengah, Pak Mustain Ahmad. Alhamdulillah dari kemarin bersama kita. Terima kasih Pak Kanwil, karena ini orang Jawa Tengah dan sekampung dengan Pak Kapolsek. Nah, tampaknya dia memang sengaja kesini untuk menemui seniornya Pak. Jadi satu kampung dengan Pak Kapolsek, Pak Kakanwil ini, sekolahnya juga di sekolah yang sama, di MAN yang bukan IC, gitu ya. Makanya jadinya cuma Kakanwil dan Kapolsek. Kalau di MAN IC jadinya minimal Menteri Agama atau Kapolri lah, gitu kira-kira Pak. Yang saya hormati saudara saya, sahabat saya, Profesor Zainal Mutakin, Rektor UIN Gus Dur, yang kemarin baru saja kita resmikan bersama, Rektor Muda, yang bukan asli Pekalongan. Nah, kita harap ke depan nanti biarkan Pak Zainal ini yang menata UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid, nanti selanjutnya akan diteruskan oleh Rektor yang asli dari Pekalongan, dan itu dari Man IC Pekalongan. Mudah-mudahan. Yang saya hormati para staf khusus, ini hadir bersama saya, Pak Wibowo Prasetyo. Pak Wibowo ini jangan dilihat ubannya, ubannya memang sudah banyak meninggalkan dunia hitam, tetapi masih muda sesungguhnya umurnya. Kurang lebih 56 ya Pak ya. Ada staf khusus saya Pak Abdurrahman, staf khusus Menteri Agama Pak Abdurrahman. Ini juga lulusan MAN, tetapi lagi-lagi bukan MAN IC. Lulusan MAN PK Jember. Jadi maksimal hanya menjadi staf khusus, tidak bisa jadi menteri. Jadi mohon Pak Adung, Pak Abdurrahman ini panggilannya Pak Adung, biasanya kita panggil Pak Adung, terima saja nasib ya, karena memang prestasinya masih jauh di bawah Man IC. Para guru, baik yang sudah PNS yang cuma satu, ataupun yang insya Allah P3K, yang saya cintai, saya banggakan, yang telah mendidik anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang luar biasa. Terima kasih, dan insya Allah tidak dalam waktu yang lama, status P3K itu sudah akan ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Ini bagian dari reward atas prestasi Man IC yang dengan segala keterbatasannya mampu menembus peringkat kedua. Ya. MAN di seluruh Indonesia. Dan peringkat keempat
dibandingkan 1000 sekolah menengah atas. Ini luar biasa. Madrasah yang sering dianggap sebelah mata, ternyata madrasah ini memiliki prestasi yang luar biasa. Yang saya sayangi, yang saya cintai, saya banggakan tentu saja adik-adik saya, anak-anak saya, para siswa-siswi, para santri-santriwati, Man IC Pekalongan, yang hari ini tampak ceria semua, alhamdulillah. Adik-adik semua-semua, semoga selalu sehat, semoga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam mengejar prestasi. Pak Kapolsek dan Pak Dan Ramil ya, yang saya hormati, ini yang katanya selalu mengawal Pak Kamat, luar biasa Pak Kamat ini dikawal TNI dan Polri. Itu kelebihan kepala madrasah Man IC. Yang awal TNI dan Polri, kalau saya ngawal hanya Polri saja Pak. Enggak ada TNI-nya, tapi Pak Kamat ini alhamdulillah yang ngawal TNI dan Polri. Dua saudara penjaga NKRI, adiknya Banser. TNI dan Polri itu lahir tahun 45, Banser lahir tahun 1934. Jadi ya maklum kalau Banser itu menjadi kakaknya TNI Polri, tapi gajinya kalah sama adik-adiknya Pak. Serta hadirin sekalian yang berbahagia, yang saya banggakan, tentu yang pertama mari kita sama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua pada pagi menjelang siang hari ini bisa silaturahim di Man IC Pekalongan yang luar biasa ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kita semua juga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, terus terang saya tidak memiliki waktu yang banyak ini pada siang hari ini, meskipun saya ingin menyampaikan banyak hal. Tapi saya akan sampaikan sedikit saja dan mudah-mudahan ini membawa apa makna penting ya buat kita semua, juga kepada adik-adik saya para santri-santriwati Man IC Pekalongan. Yang pertama sekali lagi, apresiasi harus saya berikan baik kepada para pendidik, tenaga kependidikan maupun adik-adik semua yang sudah menunjukkan prestasi yang luar biasa. Yang saya kira tidak mudah dan saya yakin tidak mudah dicapai oleh sekolah manapun capaian seperti ini. Apalagi tadi dijanjikan oleh Pak Kepala Madrasah tahun depan akan melebihi Man IC Serpong. Dan tahun 2045 Presiden Republik Indonesia berasal dari Man IC Pekalongan. Insya Allah Presiden apa, ya itu kita bahas nanti Pak. Karena Presiden itu banyak, ada Presiden Republik Indonesia, ada Presiden Partai, ada Presiden BEM juga ada. Yang penting Presiden saja, yang penting Presiden. Soal Presiden apa, ya itu soal takdir. Soal takdir, nah, kita kan tidak akan pernah tahu takdir sampai kita menjalaninya, jadi santai saja. Insya Allah kita semua akan jadi presiden. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai, tadi saya mendengarkan Mars Madrasah. Saya sudah berkali-kali mendengarkan Mars Madrasah ini, karena dalam setiap kunjungan di Madrasah, Mars Madrasah ini selalu dinyanyikan. Spirit yang luar biasa saya kira, karena salah satu syairnya itu mengingatkan pada kredo itu apa? Semboyan Kementerian Agama, ikhlas beramal. Ada dua hal Pak, kalau ini dinyanyikan oleh madrasah. Madrasah kok menyanyikan kredo ikhlas beramal ini? Ini menunjukkan sebenarnya yang pertama keprihatinan Pak. Jadi antara ikhlas beramal dan amal seikhlasnya itu tipis bedanya. Jadi kayak gimana ya, yang ada kok ya, ya seadanya lah kira-kira begitu. Yang ada dimanfaatkan, yang ada ya mau gimana lagi, memang enggak ada. Yang kedua menunjukkan bahwa
madrasah ini merasa bagian dari Kementerian Agama yang badannya memang besar sekali seperti badannya menteri. Artinya apa? Madrasah ini diorientasikan, ya, karena Kementerian Agama itu sekarang kita orientasikan sebagai pelayanan keagamaan dan kependidikan untuk semua agama, bukan hanya agama Islam. Artinya apa? Dari semangat mars madrasah yang tadi dinyanyikan itu menunjukkan bahwa anak-anak didik di madrasah, ya, terutama di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia ini, memang disiapkan untuk menerima keberbedaan yang dimiliki oleh Indonesia. Saya tidak mau mendengar suatu saat nanti lulusan madrasah, apalagi MAN IC Pekalongan, ketika terjun ke masyarakat memiliki sikap yang eksklusif, ya, sikap yang merasa dirinya paling benar dibanding yang lain, sikap yang tidak menghargai perbedaan, baik itu perbedaan suku, bangsa, bahasa maupun agama kepada masyarakat di sekitarnya. Konsekuensi dari mars yang tadi dinyanyikan, anak-anak madrasah ini nanti ketika lulus dari madrasah harus benar-benar menjadi orang-orang manusia-manusia yang memang mencirikan keindonesiaan. Mencirikan keindonesiaan itu adalah menerima takdir bahwa Indonesia ini secara kodrati berbeda-beda. Indonesia ini lahir, Indonesia ini merdeka, secara kodrat memang berbeda. Suku bangsanya banyak, pulaunya sampai 17 ribu, bahasanya juga banyak, agamanya minimal ada 6 yang direkognisi oleh negara, dan masih banyak puluhan bahkan ratusan agama lokal. Harus menerima kenyataan ini, takdir ini, dan mampu hidup bersama-sama di dalamnya. Ya, saya tidak mau lagi mendengar di waktu yang akan datang sekali lagi ada anak-anak madrasah yang bersikap intoleran, anak madrasah yang diskriminatif, saya tidak mau. Terus terang saya temui ini di beberapa madrasah aliyah negeri di bawah Kementerian Agama dan saya sedang melakukan bersih-bersih untuk itu. Karena tidak boleh ada lagi itu. Ya. Ya kalau ini dianggap sebagai tantangan, ya memang tantangan. Hidup dalam keberagaman itu tantangan. Kalau adik-adik semua ini tengok kanan, kiri, depan, belakang, enggak ada yang sama itu, beda semua. Beda semua, apakah karena berbeda itu kemudian kita itu harus berantem satu sama lain? Tentu tidak. Justru keberbedaan itu seharusnya menjadi kekuatan bagi kita semua untuk terus berkembang dan berprestasi di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, ini nasihat. Ini nasihat saya kepada adik-adik. Tetapi nasihat itu tidak menjadi penting, ya, tidak jauh lebih penting nasihat itu dibanding jika kita melakukan sendiri perbuatan, berbuat. Jadi berbuat itu jauh lebih baik daripada sekedar nasihat. Nah oleh karena itu Pak Kamat, saya kira perlu satu waktu anak-anak ini, madrasah, anak siswa-siswi madrasah ini, santri-santri madrasah ini didorong untuk bisa satu tempo itu diturunkan, diterjunkan ke masyarakat yang secara background, latar belakang berbeda-beda. Kita lihat. Karena mereka belajar apa, bersosialisasi dengan saudara-saudara yang berbeda. Nah saya kira itu jauh lebih baik daripada terus-menerus kita sampaikan nasihat kepada mereka. Nah ini penting sekali lagi. Bapak-Ibu sekalian, adik-adik yang saya cintai, kalau tadi Pak Kamat menceritakan permasalahan di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia, gurunya gajinya hanya setara dengan UMR, begitu Pak ya. Statusnya belum pegawai P3K, apalagi pegawai negeri. Tapi jangan khawatir Pak, sekali lagi jangan khawatir. Saya sudah sampaikan, reward itu akan kita berikan. Insya Allah Pak Sidik sudah mendorong agar usulan nama-nama
guru-guru yang ada di MAN IC Pekalongan ini segera di P3-kan. Mudah-mudahan bisa tahun ini, paling lambat tahun depan. Tapi saya akan kontrol terus. Hanya Pak Kamat, masalah itu memang selalu ada. Ya, enggak mungkin kita ini hidup tanpa ada masalah. Cuman bagaimana cara menyikapi, kuncinya adalah bagaimana cara kita menyikapi masalah itu, Pak. Ya, masalah pasti selalu ada, apalagi mengelola MAN IC sebesar ini. Masalah itu ada dua jenis sebenarnya, Pak Kamat. Yang pertama, masalah yang bisa diselesaikan. Yang kedua, dan yang kedua ini masalah yang tidak bisa diselesaikan. Nah, masalah yang bisa diselesaikan, enggak usah dipikir, Pak, wong bisa diselesaikan. Ya kan? Enggak usah dipikir. Nah, kalau masalah yang tidak bisa diselesaikan, ya enggak usah dipikir mau enggak bisa diselesaikan. Ngapain buang-buang waktu enggak bisa diselesaikan kok dipikir. Jadi santai saja. Artinya hidup kita ini akan selalu menghadapi masalah. Nah, cara kita menyikapi masalah itu yang menggambarkan siapa diri kita sebenarnya. Dan cara menyikapi Pak Kamat dengan segala keterbatasan dan masalah-masalah di MAN IC ini, saya kira patut diberikan acungan jempol. Ketika enggak ada dana, memilih puasa, itu luar biasa, Pak. Itu jarang, Pak, karena di tempat lain itu kalau enggak ada dana, apa aja mau dijual itu rasanya, Pak. Tapi Bapak memilih untuk puasa. Bapak memilih untuk puasa dan ini teladan buat adik-adik semua. Nah, ketika sudah kira-kira enggak mampu mengatasi, sudah puasa sajalah. Serahkan semua urusan kepada Allah. Allah yang memberikan masalah, biar Allah yang memberikan solusinya. Itu kira-kira yang mau disampaikan oleh Pak Kamat. Tapi ini juga enggak benar. Karena Allah itu menuntut kita manusia untuk terus berusaha. Untuk terus berusaha, bukan hanya pasrah. Tawakal itu setelah usaha. Usaha dulu baru tawakal. Nah, kalau belum sudah tawakal, ya nanti kalau Allah ngambek itu kan repot, Pak. Wong Pak Kamat kalau istrinya ngambek aja udah repotnya setengah mati. Ya bukan mati ya. Apalagi kalau Gusti Allah yang ngambek gitu. Usaha dulu, ikhtiar dulu lakukan. Ya, kadang-kadang itu hambatan itu yang menciptakan diri kita sendiri. Bukan orang lain atau lingkungan kita, bukan, tetapi diri kita sendiri seringkali yang menciptakan hambatan. P3K ini contohnya. Sebenarnya kan tidak harus menunggu MAN IC ini Pekalongan itu berada di peringkat kedua atau peringkat empat dibanding 1000 sekolah yang lain. Tidak harus menunggu berprestasi dulu. Dari dulu tuh sebenarnya kalau Pak Khairul datang ke saya ACC kok. Itu, tapi masalahnya menunggu dulu, menunggu takdir menjadi ranking 2 dulu. Tapi ya gak apa-apa, ya ini contoh-contoh bagaimana kita ini tetap harus berikhtiar. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan kepada adik-adik saya semua. Kalian sudah mengambil posisi yang tepat, sekali lagi ya, kalian sudah mengambil posisi yang tepat dengan belajar di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia Pekalongan. Bukan karena ada harapan tahun 2045 nanti akan menjadi presiden. Bukan. Tetapi ini adalah tempat yang tepat untuk mendidik kalian semua menjadi intelektual-intelektual, calon-calon intelektual ya, yang lengkap pengetahuannya. Baik pengetahuan umum maupun pengetahuan keagamaan. Dan dua kekuatan ini, dua pengetahuan ini, adalah dua kekuatan yang paling dibutuhkan oleh negeri yang kita cintai ini. Jadi kesempatan yang baik ini jangan pernah dilewatkan begitu saja. Belajar yang baik, belajar dengan tekun, dan insya Allah hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Kalau kalian belajar dengan baik, kalian belajar dengan tekun, insya Allah masa depan kalian pun akan cerah ceria sebagaimana kalian semua bayangkan sebelumnya. Ya, saya ingin adik-adik saya ini, anak-anak saya, para siswa-siswi Madrasah
Aliyah Negeri Insan Cendekia ini benar-benar memanfaatkan kesempatan yang tidak dimiliki oleh anak-anak sebaya kalian. Tadi saya tanya Pak Kamat, berapa pendaftar setiap tahun di Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Pekalongan ini? Setahun 3.000 anak yang pengen masuk sekolah sini, tetapi yang diterima hanya 96. Bisa dibayangkan bagaimana persaingan kalian bersama dengan teman-teman kalian yang tidak diterima. Kalian ini saringan, kalian ini inti dari semua anak-anak yang pengen masuk ke sini. Kalian ini core of the core. Ya? Jangan sia-siakan ini. Jangan pernah sia-siakan ini. Belajar yang baik. Saya kira ini pesan saya kepada adik-adik saya, anak-anak saya, bapak ibu sekalian. Saya mohon maaf, mungkin tidak ada talkshow, Pak. Waktunya pasti enggak cukup. Nanti saya segera pamit. Tapi saya menitipkan semangat yang sama sebagaimana semangat Pak Kamat kepada kalian semua, dan insya Allah perhatian penuh akan kami berikan kepada Man Insan Cendekia Pekalongan. Menteri Agama dari Jawa Tengah, Wakil Menteri Agama dari Jawa Tengah, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama dari Jawa Tengah. Kalau satu-satunya Man IC di Jawa Tengah tidak maju melebihi man-man yang lain, maka tiga aktor ini kebangetan. Harus diturunkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan kepada Bapak Menteri untuk menuliskan kesan dan pesannya di kesan dan pesannya yang ditulis di atas kanvas didampingi Bapak Itjen Kementerian Agama dan Wali Kota Pekalongan.
Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Yakut Holil Kaumas. Selanjutnya, mari kita saksikan penampilan dari band Putri, Man Insan Cendekia Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu penampilan dari kita, Modern Art Band, siswi Manisan Cendekia Pekalongan, akan membawakan lagu Hari Bersamanya. Untuk yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng kita ya. Thank you.
kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur dan pengharapan, marilah bersama-sama kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa bersama. Kepada Ustadz Sodri MPD, mohon berkenan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa nabihi ajrakumullah. Wa al-ridhai ta'ala wa syafa'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin nabi wa sallallahu hadratin ruh Syekh Uwais Al-Khorni, la hadratin ruh Syekh Abdul Qadir Jilani, la hadratin ruh Sunan Ampel, la hadratin ruh Mbah Yai Ma'asum Lasem, la hadratir ruh Habib Ahmad Pekalongan, la hadratir ruh Ramai Kisubki Masyadi, la hadratir ruh Bayi Abdurrahman Wahid, wa la hadrati Jami'i man hadhara fi hadal majlis, bi barakati man hadhara fi hadal majlis, al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shirath al-lazina an'amta alayhim ghayri al-maghdubi alayhim waladhdallin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran tayyiban barakan fih. Lakal hamdu hatta tardha wa lakal hamdu idza ridit. Wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ya da'imal fadli 'al bariyah. Ya basital yadaini bil 'adiyah. Ya sahibal mawahibi thaniyah. Shalli wa sallim barik 'ala sayyidina Muhammadin. خير الوراث هديه واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشيه اللهم اجعل لنا واهلنا واولادنا وذريتنا وجميع تلاميذنا من اهل العلم ومن اهل الخير ومن اهل القران ومن اهل الجماعه ومن اهل الصدقه ولا تجعلنا واياه من اهل الشر واهل الضر ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين Rabbi habli minas solihin, Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma wa la taj'al syaqiyyan minna wa la mahruma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustadz Sodri Mubarok MPD. Ladies and gentlemen, we are going to the last agenda, closing. We as the masses of ceremony would like to apologize for the mistakes. Let's close our agenda by reciting Hamdallah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami persilahkan Bapak Ibu Guru untuk dapat berfoto bersama dengan Bapak Menteri. Now, let's enjoy the performance of Kemarin Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek satu halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari band Kemarin Sore. Sebelumnya kami dari band Kemarin Sore akan membawakan lagu. Yang pertama kami akan membawakan Rumah Kita dari God Bless. Buat teman-teman yang mungkin bisa bernyanyi, mari kita bernyanyi bersama ya. Tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan.
beratap jerami beralaskan tanah. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita sendiri. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga baku tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Everybody sing. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerahnya kuasa, semuanya ada di tanpa hiasan, tanpa lukisan. Beratap jerami, beralaskan tanah. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Tanpa melati, hanya bunga baku tumbuh di halaman. Namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Membawakan lagu yang kemarin sudah tempat kita tampilkan, yaitu lagu Hampa, cuman kali ini versi audio yang lebih baik. Oke, sebentar. Buat yang gatal yang mau badannya berdiri, boleh berdiri ya. Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan.
segala kenangan indah tentang dirimu, tentang mimpiku. Semakin aku mencoba Kalian luar biasa. Oke. Terima kasih. Sekian penampilan dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.